Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel Najmi Nasruddin. Untuk video kali ini, basically aku nak share dengan korang. Sekarang baru 12 hari dalam tahun 2020. Cerita dia adalah dua hari lepas, kalau korang follow aku punya vlog dari mula, family aku ada kafe. Ada satu kejadian yang terjadi dekat kafe family aku. Dua tong gas telah hilang dekat kafe aku. So, video kali ni aku nak siasat siapakah pencuri ni. Saya serahkan kepada petugas yang berada di kafe lah. Hai, sekarang aku berada di store dalam kafe. Hari ni aku lupalah nak bawa kamera. So, kamera yang aku nak adalah kamera phone dan tak ada mic. So, sorry kalau audio dia tak berapa clear. Nanti aku try adjust dekat video editing lah. Semalam ada orang masuk kafe family aku dan dia curi dua tong gas. Terbaik, kau memberi aku konten untuk buat YouTube. So hari ni aku nak check CCTV. Kod boleh dapat muka orang tu ke. So macam best kan. Ini adalah benda pertama yang happen kat aku, mencuri and aku ada CCTV. So dia macam best untuk discover. Okay, so malam. So aku tak ada spot. So aku guna apa yang ada lah. So aku just nak check CCTV je hari ni. Dia shock tau kalau jumpa siapa yang buat tu. Tak tahu kenapa shock. Tapi dia shock lah. Hampir 30 minit aku usah. Hampir 30 minit ke aku menatap. Kiranya tengok dari pukul berapa sampai pukul berapa, fast forward untuk 9 jam punya footage CCTV. Setengah jam ke aku habiskan masa. Then aku dapat sesuatu. Aku dapat muka penjenayah tu. So based on yang aku tengok ni, waktu pukul 5 suku macam tu, orang tu dia start datang tau. Usyak-usyak kafe aku, dia dah pusing-pusing. Apa yang dia buat adalah dia duduk dekat tandas surau sebelah kafe aku. Nampak lah daripada CCTV ni. So nampak dia usyak-usyak, lepas tu dia keluar, dia ambil kerusi daripada surau. Tiba kalau kau tengok dekat kutis ni, dia ambil kerusi, dia pegang kerusi, dia bawa masuk tandas kan. Selepas daripada tu, aku perasan lah macam dia pergi belakang kafe. Lepas tu dia balik. Dia macam ada curi sesuatu dekat tandas tu. Mungkin penyangkut baju belakang pintu tu dia curi, aku tak tahu. So apa yang jadi adalah, dalam pukul 6 suku macam tu, kalau kau tengok dalam footage ni, motor yang parking kat sebelah tu, itu sebenarnya motor ayah aku. Waktu tu 6 suku, ayah aku sampai untuk solat subuh dekat surau. So dalam 6:30 macam tu, dia sampai bawa basikal. Dia sampai bawa basikal, dia park betul-betul sebelah motor bapak aku. Kau tengok, siap menari-nari lagi. Lepas tu, dia dah menari-nari macam tu, dia pergi belakang kafe aku, dia bawa tong gas. The best part is dia curi tong gas naik basikal, babe. Come on lah, nak buat jenayah pun biarlah style. Kau faham lah, bawa lah motor, kereta je. Barulah macam logik sikit kau nak curi tong gas. Kau bukan curi pinggan mangkuk tu. Kau curi tong gas naik basikal. So kalau kau tengok naik basikal pukul 6, tengok pukul berapa tu, Dia belah daripada kafe aku. Tapi the best part is, selang tak sampai setengah jam, dia datang balik. Dia curi satu lagi tong gas. Kau memang terbaik bro. Kau memang terbaik. Lepas tu
Dan yang tak lebihlah datang lagi sekali naik basikal, bro. Maknanya kau punya rumah mesti tak jauh daripada sini. Itulah. Itu yang footage yang aku ada dan gambar ada beberapa simpan. Kalau kau pencuri, kalau kau yang tengok video aku ni, kau yang mencuri, itu adalah muka kau. Aku sarankan kau serah diri lah. Bukan apa, kita cuba nak bantu, let's say kalau ada apa-apa yang boleh dibantu dari segi kewangan. Dia tak tahu lah kan, mungkin kau ada masalah kau sendiri yang kau decide untuk datang curi tu, aku tak tahu lah. Tapi let's say kalau kau orang yang subscribe di channel aku ni yang mencuri, boleh datang jumpa aku. Aku tak tahu apa pun, perpilihan kelompang macam tu. Ini personally lah, antara sebab aku buat bisnes, aim aku adalah one day aku nak memberi pekerjaan kepada orang. Mungkin aku tak boleh bayar sebanyak company-company besar yang ada kat luar sana, tapi ada orang yang memerlukan benda-benda macam tu. Ada orang yang mungkin dia tak capable untuk kerja kerja-kerja besar, dia tak ada skill yang diperlukan. Mungkin kau boleh kerja operation dekat cafe, ada pekerjaan yang aku boleh provide. Aku harap dapat membantu lah, supaya tak jadi kes-kes macam ni. Sebab aku believe kalau orang yang mencuri ke, mungkin orang-orang macam ni dia ada masalah keuangan ke yang kita tak tahu, aku tak tahu. So antara sebab aku buat bisnes juga adalah untuk bantu orang-orang macam ni lah. Daripada kau buat benda-benda tak berfaedah, baik kau kerja, kau dapat duit. So antara sebab aku provide pekerjaan kepada orang adalah untuk mencegah orang buat kerja sia-sia lah. Let's say korang kat luar sana, sesusah mana pun korang, jangan mencuri. Aku rasa serendah-rendah level kau boleh pergi untuk kau dapatkan sesuatu, untuk kau dapat duit atau kau dapat makan ke apa, serendah-rendah adalah minta dekat orang, minta tolong dekat orang. So aku tahu at least dengan orang memberi tu, orang yang memberi pun dapat pahala, dan kau yang menerima pun mungkin didoakan keberkatan ke, tak tahu kan, dengan rezeki-rezeki macam tu daripada kau mencuri. Hanya dengan manusia atas dunia ni berfikiran yang kita perlu hidup saling tolong-menolong akan mengurangkan kadar jenayah ke atau kadar perkara-perkara macam ni berlaku lah. Mungkin 10 orang kau minta, mungkin tak ada orang yang akan tolong kau, tapi mungkin orang yang ke-11 akan tolong kau. Tapi serendah-rendah iman kau boleh pergi, pandangan aku adalah minta bantuan orang. Sebab atas dunia ni masih ada manusia yang ingin membantu lah pada aku. Itu sahaja kot daripada aku untuk video kali ni. Thank you sebab tengok video aku sampai habis. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Dan semoga korang yang tengok video aku ni diberikan, dibukakan hati untuk membantu orang-orang yang lebih susah kat luar sana. Dan mungkin orang-orang yang memerlukan pertolongan dibukakan hati untuk meminta pertolongan orang sekeliling. Semoga kita berada di dalam satu community yang saling tolong-menolong. Itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Peace.